Allah, tabarakallah, gunung panjat tuh view-nya, Masya Allah. Nembe nih. Ini buat kita nanti bikin sate sama gulai. Masya Allah. Tuh alat-alat panggang, teman-teman. Ini asahan. Assalamualaikum. Oke teman-teman, nih vilanya nih. Oke, kali ini saya dapat berkesempatan ya, suatu kebanggaan. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata, kita juga dibimbing teman-teman ya. Ya. Oke. Ini namanya apa, Bang? Oke, ini teman-teman, kita persiapan nih. Saya pakai Lopian, mau merpak ini. Apa celpek nih? Kita foto sini. Dan sini. Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Vian TV 85. Kali ini saya berada di Jalan Sentul alternatif menuju ke area-area puncak ataupun Setu Babakan ataupun Babakan Madang. Pokoknya rute-rute arah puncak teman-teman. Kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Kali ini saya bersama teman-teman kita, bersama Wawan Trip Channel dan Heru Bakmal. Dan tentunya kita akan silaturahmi dengan DSA ataupun Dakwah Sembelih Halal, salah satu komunitas yang besar juga sih dibilang. Nah, ini kebetulan di area Sentul nih kita bareng-bareng sama teman-teman nih. Ya teman-teman, nah kita udah bareng-bareng sama teman-teman komunitas DSA Dakwah Sembelih Halal. Nah ini nanti kita ada kegiatan motong kambing teman-teman. Dan tentunya kita akan lanjut lagi ke perjalanan dengan Heru Bakmal, Bang Ari, dan komunitas DSA. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Nah, gue megangin kambing gitu, tapi loncat darah kena gue. Hah? Oke, jadi kita nih di sini silaturahmi sambil belajar juga teman-teman ya. Belajar dengan komunitas Dakwah Sembelih Halal. Kalau tentunya pengetahuan juga ya dalam apa ya? Dunia jagal ya ataupun kurban. Ya, kita lanjut lagi perjalanan. Jadi suasana pada hari Sabtu nih sekitar tanggal 27 Juli 2024. Kali ini kita akan silaturahmi dengan kawan-kawan DSH. Mungkin sharing-sharing teman-teman ya. Tambah teman lah. Dan tentunya nanti kita juga akan banyak-banyak cerita, mungkin bertanya-tanya hal-hal seputar yang tidak saya ketahui dalam dunia-dunia sembelih-sembelih hewan ya, khususnya ya pada komunitas DSH Dakwah Sembelih Halal DSH. Kalau salah mohon maaf ya, tolong dikoreksi. Oke, tadi kita sempat menunggu juga di area Sentul
sambil berbincang-bincang dan sharing-sharing ya, saling mengenal gitu teman-teman ya. Dan kali ini kita meluncur sekitar jam 12:30 atau jam 1 ini menuju ke area-area Sentul. Kalau Sabtu Minggu itu area-area Sentul tuh wah ramai sekali teman-teman. Sob janda ramai banget, sob janda sebelah kiri. Kita menuju ke Tugu Pancakarsa Sentul teman-teman ya. Nih tugunya Kabupaten Bogor. Sentul teman-teman, sirkuit Sentul masuk ke dalam ya, lurus ya. Oke, dari sini tinggal lurus aja teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi. Oke teman-teman, suasana ramai ya. Mendekati Tugu Lop. Cuaca alhamdulillah hari ini terik banget. Nah, itu Tugu Lop teman-teman. Kita lurus saja. Masya Allah, masya Allah. Kalau lihat pemandangan pegunungan itu dan melihat hijau-hijau pohon, masya Allah. Indah dan juga hawanya lebih sejuk. Sebelah kiri ada pom bensin, ada ayam Sentul. Thank you.
Sentul City Ayan Mall. Wah rame ya. Tanggal muda masih rame lah. JPO nya ya, ini JPO tidak salah ya. Kanan banyaknya ruko-ruko ya. Oke teman-teman, di sini ada persimpangan, kita ambil kanan ya. Kiri itu ke arah Gunung Gelis ya. Itu alternatif Bogor. Tinggi maksimal 2,1 meter. Di sini ada sedang pekerjaan. Jalan-jalan hati-hati keluar masuk dalam proyek. Bikin apaan ya, sampai kayak diketok magic ditutupin ya. Aduh, di sini adem banget sumpah dah. Banyak pepohonan jadi rimbun. Sebelah kiri kanan banyak pepohonan deh, jadi tambah adem jadi rimbun. Ini kawasan rumah di Sentul ini ya lumayan dataran tinggi juga teman-teman, bukit ya. Kondisi jalan menanjak ya teman-teman, kalau kalian tahu ya. Jadi punya rencananya kalau nggak salah akan menginap di daerah di pengaduan di daerah satu teman-teman. Cuman kita lihat aja informasi seperti apa atau kondisinya seperti apa sekarang ya. Tuh panorama Gunung Pancar terlihat. Sentul Alaya kanan. Rumahan tuh ya.
bunga-bunga apa ya itu ya. Indah juga kalau tumbuh-tumbuh. Teman-teman terlihat tuh Gunung Pancar view-nya, masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Perumahan ya. Kita melewati Taman Budaya, teman-teman. Kedai kita. Citra City. 8 menit lagi Jungleland. Masya Allah, Gunung Pancar, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Gila, teman-teman. Bukitan ya. Yuk, Gunung Pancar. Masjid Jami Al Munaroh Sentul City. Ayo pisang. Sentul Nirwana nih, teman-teman ya. Sentul Nirwana. Kita nyari Bang Wawan nih, teman-teman. Mana Bang Wawan ya? Oh, di sono dia. Dia di sana, itu dia Bang Wawan. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi, teman-teman. Tuh.
Tadi ceritanya Bang Wawan tuh duluan teman-teman, padahal bareng sama kita, cuman selisih jalan. Sini kalau weekend-weekend tuh banyak PKL ya. Banyak PKL. Ada tutut, telur gulung. Nah, kita menuju ke Lui Pengaduan. Lui Pengaduan. Gunung Pancar teman-teman ya, masya Allah. Ini bunga-bunganya bagus banget ya, keren banget ya. Ini jatuh tuh, ini bunga apa sih ya? Coba teman-teman kita ambil. Ini bunga apa namanya ya? Asli loh. Tuh bunganya tuh. Kalau yang tahu tulis kolom komentar ya teman-teman tuh. Widih, tanjakannya masya Allah. Ternyata rute ke Lui Pengaduan asik juga ya teman-teman ya. Wow. Kenapa saya bilang asik? Ya, view-nya eksotis banget. Gokil. Wow, amazing, amazing. Wah, turunan apa ini namanya nih? Widi, mantap ya. Masya Allah, masya Allah. Ternyata Taman Agrowisata Lui Pengaduan. Ternyata ini pintu barunya ya. Dulu nggak lewat sini teman-teman, saya ingat banget. Selamat datang Wejung Sumping. Pohon duren nih. Wow, eksotis banget ya. Iya tuh, iya. Nanjak terus. Oke, kita sampai nih di lahan parkir ya nih. Parkir mobil ini tuh, oh, kalinya kering masih kemarau. Aku tuh dari mana ya? Nanjak, nanjak terus.
itu banyak yang pada hiking. Taman Agrowisata Lewi Pengaduan itu kan sih itu parkir. Parkir mana bang? Iya. Oh situ. Itu kan ada parkiran ya. Parkiran semua ini. Guys. Woo. Asik juga kayaknya main air ya. Hujan panas-panas gini. Oke, alhamdulillah kita sampai. Alhamdulillah kita sampai, teman-teman. Alhamdulillah sampai juga. Tuh. Mbek.